teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Kinoy. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah klik video ini dan terima kasih juga yang sudah mau subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan like ya. Karena dukungan kalian itu berarti banget sih buat aku. Jadi biar aku semangat bikin videonya, biar intinya sih biar bisa cepet ngasilin duit ya. Jadi biar aku bisa beli komputer yang lebih bagus, jadi hasilnya lebih bagus, suaranya, videonya lebih bagus ya. Dan buat semangat aku bikin video-video lagi. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Kemarin kan kita sudah memperbesar bagian-bagian apa sih namanya ini, ekskulnya mereka. Sebenarnya bukan ekskulnya juga sih ya, mata pelajaran mereka juga sih, mata pelajaran wajib mereka. Jadi kita sudah membesarkan beberapa fasilitas-fasilitas yang wow itu rusak. Kita cari-cari yang repair-repair dulu, kita biar di-repair dulu sama tukang-tukang. Jangan sampai ini mengurangi ini mereka, mengurangi apa sih itu, antusias mereka gitu. Oke, kita kemarin sudah bikin, nah ini udah nambah-nambah barang. Oh ininya nih kayaknya, ininya kayaknya kemarin semua orang tiga lemari ini cukup deh untuk semua orang. Jadi kayaknya kita nggak perlu tambah kabinetnya dah, lemarinya deh. Oke, kita lanjutin lagi untuk apa ya yang perlu kita perluas lagi. Ini kayaknya nih bakalan kita rombak semuanya deh nih. Kita akan pindahin semua nih. Apa ini? Kayaknya ini bakalan kita jadiin library kayaknya. Apa art room ya? Kayaknya. Apa ya, perlu perbesar? Bener kan library-nya tuh banyak yang minat teman-teman. Kayaknya kita jadiin library aja deh. Jadiin perpus aja. Oke, lumayan tuh teman-teman. Gak terlalu numpuk-numpuk ya. Jadi ini kayaknya kita harus rubah lagi. Wah, ada ini nih. Waduh. Ganggu juga ya. Gak apa-apa deh, gak apa deh. Kita rubah sedikit. Berarti pintunya dari sini aja. Kita build. Kita build temboknya dulu. Kita build temboknya dulu. Mana wall-wallnya warna kuning. Berarti ini kita. Ya, gak usah dirubah dari itu. Biar. Tapi orang-orang pada lewat sini ya. Iyalah, berarti ini nggak usah lah. Nggak usah. Kita hancurin aja tembok-temboknya. Ini dan ini. Oke, berarti ini juga. Berarti kita demolis ini. Sip. Oke, berarti kita tambahin temboknya ini untuk sini. Oke, nggak apa. Kita tutup, berarti ini ya lebih, biar lebih enak sih sebenarnya. Iya benar, perpus aja nih kayaknya. Ruangannya jadi bagus gitu loh. Ya terpaksa kita harus menjual barang-barang. Oke, kita jual barang-barang ini. Ya ini nggak usah, ini nggak usah. Berarti nah, tapi kursi-kursinya harus dijual. Ini perlu apa sih? Library itu perlu apa sih? Ini doang sama kursi. Oke. Berarti kita jual. Ini kita jual lah biar rapi lah. Semuanya tuh. Apa nih? Oke deh, accept aja. Some of your janitors are demanding overtime pay. Wow. Overtime. Oke. Don't give. Mereka butuh tambahan untuk. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita kasih, kita bayar, nggak apa-apa lah. Sip. Sip. Biar nambahin, ini loh, nambahin bintang. Oke, ini kita jual. Apa tuh? Kayaknya kita zonanya kita buang dulu deh. Zonanya kita hapus dulu. Jadi biar nggak ganggu. Remap. Kasihan mereka.
lantainya harus dirubah. Ini lantainya harus dirubah dengan apa ya? Warna apa ya? Ya bagus ini nih. Oke, lantainya. Oh, ini kita jual. Ini lagi nonton dijual. Oke, kursi-kursinya. Kenapa jadi orangnya? Itulah. Oke, kursi-kursinya kita jual. Kursi-kursinya biar rapi lagi. Harga beli sama harga jualnya sama kayaknya. Sip. Well. Oke, ini perlu diperbaiki lagi. Nah, ini enggak gini. Sip. Oke, mantap. Jadi kalau aku bayangin di sini buat buku-bukunya kayaknya. Jadi yang perlu kita rapihin itu lantainya dulu, berarti floor. Nah, ini kita buat di sini. Kayak gini dan kayak gini. Sip, mantap. Jadi aku mau banyakin kursi dan meja. Oke, zone in aja dulu sekalian. Zone apa nih? Library. Sip. Kita buat sampai sini, ini dan sini. Oke, sip. Berarti kita butuh library mana? Nah, ini bukunya yang aku mau banyakin bukunya. Sini kita kasih jarak satu ya. Buat mereka ngambil buku. Sini berarti kita buat sekelilingnya. Oke. Okay. Nice. Ini di sini kayak eish. Oh, nggak bisa. Nggak bisa madep sana. Oh, nggak bisa. Aneh banget. Ya, nggak apa-apa. Sini. Kok nggak bisa sini? Kenapa ini nggak bisa ditaruh sini? Cakep. Oke, kita ini kenapa ya? Oh, apakah terlalu di pojok gitu loh? Mungkin. Nggak tahu lah. Kita taruh sini aja. Sip. Oke, sudah banyak bukunya. Berarti kita tinggal beli. Oh, hand sanitizer perlu juga. Buat apa hand sanitizer? Buat cuci tangan mereka. Oke. Sip. Kita butuh table dan chair. Nah, ini harus mantap nih. Harus penataannya harus. Mana yang bagus ya? Kalau gini kayaknya nggak bagus banget. Nah, yang bener tuh begini. Mana ya? Ini kayaknya. Nah, gini yang benar. Jadi mereka bisa lewat. Emang harus dijarak-jarakin kayaknya. Ya dua-dua deh, dua-dua. Coba. Iya, kayaknya dua-dua. Sini. Wow, mepet banget. Apa dah? Sini, di sini. Ini di sini. Oke. Kita buat kursinya sini, sip di sini, sini. Oke. Nice. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Sini juga. Wih, mereka udah datang aja. Nah, dulu dong coy. Wow, langsung penuh teman-teman. Wih, gokil. Wah, ternyata bener-bener. Wah, ini aja masih kurang. Mereka masih pada boy, gantian dong. Jangan mentang-mentang ganti pelajaran harus ganti-gantian dong coy. Wah, kursinya masih kurang teman-teman. Apa kita bikin kursi biasa aja kali ya teman-teman? Kita bikin kursi biasa aja sini kali. Apakah mereka akan duduk di kursi biasa gitu? I don't know. Kita bikin aja. Oke. Semoga sih mereka bisa duduk juga di sini.
Coba ya kita perhatiin. Rajin sekali mereka belajar. Kalau enggak berarti kita kasih meja aja. Coba. Oh, enggak, mereka enggak mau duduk di situ dong. Oke. Ya sip, lumayan lah, keren lah, ada ini nih petugas janitornya. Rajin bersih-bersih. Coba sekarang kita cari lagi barang-barang yang rusak. Tapi jualan. Repair lagi, repair. Repair lagi, repair. Karena ada yang rusak. Oke, aman, sip. Oke, sip, library sudah oke. Oke, jadi enggak, mereka enggak duduk di sini deh nih. Coba kita lihat ya. Ah, udah siang. Out. Oke, tinggal 16.000 uang kita. Kafetaria muridnya makin banyak, kafetarianya ternyata kurang. Coba. Mereka apakah akan duduk di sini? Oh, duduk. Walaupun tanpa meja mereka bisa duduk. Oke, enggak apa-apa, sip. Berarti masih bisa terpenuhi lah ya. Ini kenapa masih ada yang lope-lopean lagi? Aduh. Oh, berarti kita tinggal ini slab udah. Ada yang berantem, gokil. Di kantin berantem mereka. Kita tambah kita. Oh, tadi apa tuh yang kita buang? Oh, EV room. Kita belum bikin EV room. Nah, sekalian aja nih kita jual-jual ini nih. Cek this. Ini jualan. Jual gimana ya? Di build. Set. Nah, ini kejual kan kalau nggak salah ya. Kita coba kita percepat. Oh iya, kejual bener. Tambah. Kita bikin EV room, berarti kita bikin ruangan ini buat jalan ke sini. Berarti kita bikin EV roomnya di sini. Kayaknya lumayan harus besar juga deh kayak kemarin di EV room deh. Kita bikin doornya tuh. Kita bikin wallnya dulu. Yang bagus apa ya? EV room tuh gelap, harus gelap dia. Kita kasih warna gelap. Sip. Kita kasih jarak segini. Mungkin dia akan lonjong kali ya, lebih bagus. Jangan deh. Kita bikin main manjang aja. Jaraknya 2-3 deh. Oke. Ganti hari. Semoga sih makin banyak ya teman-teman. Kita bikin filmnya segini. Ini cukup ya. Kurang kayak segini deh. Oke, segini deh. Tapi kita jual-jual dulu ini. Nice. Oke. Nah, buat segini. Pintunya dong. Ini 140 mendingan inilah. Double door aja. Kita taruh tengah. Sip, mantap. Wall. Sip. Oke, kita besar aja lah sekalian lah. Biar puas. Oke, sip. Begini. Duit kita sudah mau habis, teman-teman. Gak apa-apalah. Tapi income kita banyak kok. Nah, cari 465 dong. Tidak. Floornya apa sih yang murah? Gak ada yang murah apa? $20. Berarti kita kasih apa yang bagus ya? Ruangan ini ya. Kita kasih. Ini oke nih. Jangan. Kurang. Ini aja nih. Sip. Kita kasih sip. Oke, mantap. Wah, duitnya sudah mau habis.
Semoga saja besok ada duit. Ini kita jadiin zona dulu, zona api rumah nah. Di A berarti. Api room. Art room sama api room. Mantap, mereka semuanya terpenuhi peralatan-peralatannya. Oke, komputer labnya juga sudah oke. Kok kenapa gak ada yang berenang ya? Ada gak sih yang berenang? Aku dari tadi gak perhatiin ada yang berenang. Wow, ini kenapa gak bisa library? Karena ini belum di zonain. Apa sih? Zona library. Nah, itu. Oke, api room cek. Api room sip. Kita kasih TV-nya banyak. Ini dulu buat guru. Oke, sip. Ini kayaknya hari ini nih. Hari ujian. Belum besok ujian. Ini kita buat di sini. Gurunya satu aja lah ya. TV-nya nih yang harus kita perhatiin. Berapa orang ya? Cair 10 berarti teman-teman. Satu TV. Berapa orang? Kita taruh kursinya dulu deh ya. Kita taruh kursinya dulu. Berapa ya? 5-5 kayaknya. Kita taruh dulu jarak itu. Share dong ke TV sih. Nah, gini. Terlalu deket nggak ya? Jarak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sejarak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Di TV-nya kita taruh sini. Nice. Sini. Oke. Kayaknya 10 deh. Kita pasang dulu sini. Nah, oke, sip, mantap. Kabinetnya kita taruh sini deh. Di sini. Oke, udah cukup kayaknya. Oke, sip, sudah jadi. Heavy room kita. Ada event. There is nationwide competition to find the best match leader. Oh, ada apa sih? Namanya kejuaraan, kompetisi kejuaraan untuk mencari guru matematika terbaik. Masukin aja lah, enter a good math teacher. Wow, belum ada kita. Wih, menang teman-teman. Guru kita menangkan, jadi kita mendapatkan aja. Lumayan. Kayaknya ini kurang. Kayaknya kita perlu tambahin lagi TV-nya. TV-nya di sini. Ini di sini. Oke, tuh sip. Murid-muridnya udah pada datang. Oke, gurunya ngidupin TV-nya. Oke, masih. Oke. Oh, berarti masih kurang. Masih ada yang kurang. Masih banyak yang belum kebagian. Kita kasih jarak. Ini jarak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Segini dulu. Duit kita. Kita soalnya belum bikin ituan tadi tuh. Apa tuh? Art room. Tinggal bikin art room doang, teman-teman. Oke, mantap. Sekarang kita bikin bangunan art room. Sekarang kita jual-jual dulu. Semoga ya, nama-nama ini lah. Coba kalau ini nih, coba pohon ini mahal nggak nih? Kalau pohon ini. Oke. Kita bersih-bersih. Lumayan lah ya. Iya, udah jam 6 pada pulang mereka.
udah maghrib, oke, saat hujan mulu apa inan kita 83. Sip. Ini saatnya yang menentukan. Turun. Lah, ya tidak jelas. Di share school lagi. Kenapa turun? Enggak tahu. Coba kita perhatiin. Enggak ketahuan. Oh, mungkin ini. Oh, ini. Yang membuat kita turun replikat itu karena ini nih. Oh, passing grade determined by comparing student with passing grade with the entire student population. Oh, oke. Interesting. Oke. Jadi enggak determined by enggak pas ini, ada yang enggak pas ini. Finish. Oh, kebersihan juga berpengaruh. Oke, nice. Berarti kita harus rata-rata lulusan. Rata-rata kelulusan. Oh iya, benar ya. Berarti rata-rata kelulusan berpengaruh ya. Mungkin ya, di antaranya karena apa tuh? Karena peralatan kita kurang lengkap ya, teman-teman. Oke. Jadi emang kita harus... Nah, ini makanya aku lagi mau coba tambah-tambahin. Oke lah, sip. Gak apa-apa lah ya. Semoga sih semakin, aku sih emang beneran kayaknya sih semakin fasilitasnya semakin bagus tuh bakalan menarik minat yang lain sih. Oke lah, kita lanjut. Semakin banyak fasilitasnya, jadi semakin banyak murid yang bisa menerima pelajaran gitu loh. Jadi karena fasilitasnya sedikit, jadi mereka jadi kurang pinter. Oke lah ya, kita lanjutin lagi. Sip. Semoga besok akan lebih bagus. Aku juga penasaran. Oke, yuk besok. Sip. Oke, langsung aja lah ya, langsung start. Start school ya, biar sekalian kita dapat duit. Admission dulu. Nah, ini tadi. Iya, nggak ada yang interested dong. Bukannya tadi ada yang interested 10 ya? Kira nggak apa lah. You have no incoming student, you want to start square. Oke, nggak apa-apa, ntar juga ada yang datang. Sip. Kayaknya ada perpindahan murid deh ya, kalau nggak salah. 75, oke. Berarti kita ke sini nih. Di dunia. Nah, biasanya ada nih. Set put quality to superior. Oh, ini nih. Kita... Set quality food. Oke, tadu. Ada yang bisa kita terima kah? Nah, ini dia nih. Accept. Nah, ini. Accept respect, transfer student apply. Oh, mantap. Mana accept junior? Mantap. Duitnya nambah dikit banget tuh. Pada. Murid kita banyak. 95. Kemarin 85. Oke. Ini kayaknya ntar aja deh, kita lagi mau memperbesar yang lain dulu nih, tapi ini set food quality superior ini gak bisa deh. Kita sambil jalanin dulu deh. Bukan. Di mana ya? Di ini kenapa? Kenapa ini nggak bisa dong? Repair. Wah, banyak banget yang harus di repair. Repair. Berarti kita tadi harus beli ini, harus tambahin ini ya teman-teman, tambahin staff kebersihan ya, janitor. Main satu lagi deh. Oke, sip. Kita lihat di sini. Student nggak ada, mana
Gak mungkin banget. Janitor kita udah 5 dong. Eh, ini pekerja. Mana janitor? Ini security. Ini apa nih? Janitor. Yalah. Bener dari janitor deh. Janitor 5 tuh bener. Pekerjanya yang 3 mah. Pekerjanya tambahin deh satu lagi ya. Worker, worker. Tambahin satu lagi. Sip. Sip, kita lanjutin lagi. Gokil, sempit banget. Segini aja masih sempit banget tuh. Semakin banyak muridnya. Bener kan kolam renangnya. Oke. Logistik, logistik. Blueprint. Aku di mana ya? Di makanan di mana ya? Makanan ya? Pengaturan makanan di mana ya? Di departemen? Bukan. Di schedule? Bukan. Di research. Oh, research bukan dong. Di report. Nah, ini di cafeteria. Cafeteria. Kitchen. Buat superior. Nah, ini dia. Bikin superior. Sip. Sehari. Sip, mantap. Nanti berapa hari ya buat ngelewatinnya? Oke, itu udah kan? Udah dapat kali ya. Quality research to superior school. Oke. Oke, sip udah ya. Sip. Kita lanjutin lagi untuk buat. Oh, tapi besok aja deh teman-teman. Kayaknya ini videonya udah kepanjangan. Oke. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya. Wow, mereka pada rusuh sekali. Terus semakin banyak muridnya, semakin banyak yang kotor, teman-teman. Repair. Ini juga repair. Waduh. Mereka tuh nggak pada di kelas apa belajarnya di luar terus. Oke, teman-teman, di subscribe ya, jangan lupa, dan ditekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video dari aku. Dan terima kasih, kita save dulu.